harganya. Dikit-dikit masalah, jangan ragu untuk bertamu. Kerja ngapain lagi nih? Masih gini-gini doang sih. Udah lah, gak usah mikirin kerjaan. Lagian juga gue kan harta turunan gue banyak banget. Lihat aja. Kita bertiga nganggur-nganggur sepatuan mulu. Iya bener. Nongkrongnya di kafe mulu, ya kan? Tenang. Gue punya usil nih. Usul! Gimana kalau kita main kartu? Boleh tuh main kartu. Oke, tapi kalau cuma main gitu doang gak seru banget ya. Ini nih, gue udah siapin bedak. Okay. Oh, pakai bedak? Bedak. Jadi main, gimana cara mainnya pakai bedak? Nanti kalau yang kalah, akan diolesin bedak. Oh. Tapi ini asli loh. Apa? Karena ada bedaknya. Ada badaknya. Karena ada badaknya. Bukan yang begitu, Cahyono. Elah. Main bat gue balikin. Siap ya? Yuk. Ayo. Main kartu. Ini main yang kecil-kecilan gitu? Ini main angka besar-besaran. Oh, okay. Gede-gedean. Oke. Siapa yang besar? Angkanya ya? Iya. Iya. Ayo udah kocok. Wih. Ini dia nih. Apaan sih? Masa kagak ada perubahan? Lah, nih, tuh. Oh iya, tuh. Yang penting mencar aja ya? Iya. Ayo dibagi. Udah, siap. Belum nyentuh saya perasaan. Gak apa-apa. Sabar. Ini besar-besaran. Oke. Sampai besar dia yang menang. Udah. Kagak, ini jadi main kartu kagak sih ya? Lama bener main kartu doang. Ini kita mau main. Jadi. Nih, Rigen. Iya. Gua. Okay. Yang kecil dicoret bedak dia. Gua itu dilahirkan, bahkan gua brojol udah sama kartu gua. Gua waktu kecil hampir dinamain Joker, asal lu tahu. Itu gara-gara lu jago main kartu. Gara-gara muka gua ungu. Oh, ini kartu. Enak banget kalau disini manjanya. Oke, yuk. 1, 2. Kita buka. Berapa? 2, 3. 9 gua. 9. Wah. Ya, jadi terbang kan tuh. Wah. Baik lagi. Udah dapet tuh. Ayo, barengan ya. 1, 2, 3. 9. 10. 4. 9, 10, 4. Lagi. Gue main kayak begini, perasaan gue jago dulu. 1, 2, 3. Udahlah, nih lihat kartu gue, 8. Ada nggak yang lebih? Nih yang lebih dari gede dari apa? Cuman 9, 10, J, Queen, King, cuman 5 kartu. Oke. Kartu gue 9. Udah lo, nggak usah banyak ini, buruan. Apa? Buka kartu lo. Nih lo lihat kartu gue. Enggak, nih ntar. Ini kayaknya ada kalsiopoli nih. Maksudnya? Kalsiopoli. Pengaturan skornya. Ada pengaturan skor nih. Enak aja. Enggak, gue gak mau yang pertama. Dari tadi gue mulai yang pertama. Dari Tara, gue terakhir. Terakhir? Iya. Gue mau dia bohong-bohongin kayak begini. Kita gak bohongin. Buka Tar, berapa? 4 lagi. 4. Empat, ya ampun. Ntar, masih ada gue ngelawan nih. Berapa lu? Ya, tiga. Nih, lihat kartu gue belum ngeliat ya. Tapi udah pasti di atas 4 sama 3 lah. Lihat nih. 2. Lu dari tadi sombong banget lu. Ya, lu bilang pasti kartu gue di atas 4 sama 3. Apaan 2? Enak aja, enggak. Jangan di dagu ngapa? Kenapa? Udahlah jangan main ini lagi lah, gue gak usah main kartu. Gak bisa gue main kartu nih. Gue mau main. Yang lain, main yang lain. Gak asik main kartu. Kenapa? Kita main apa? Gimana kalau kita main tebak bola aja? Nah, main tebak bola, orang kagak ada bolanya di sini. Mau main tebak bola. Pakai bola gue. Hah? Gue mana-mana bawa bola 2. Lah, serius? Si Ajis kalau ngomong. Hah? 1, 2. Oh.
Aduh, hilang dong. Hilang dong. Ya. Gua ambil tebak-tebakannya dulu. Oke. Ini alatnya dulu ya. Oke. Tentu. Nah. Nih gue kalau main tebak, gue feeling gue tuh selalu kuat. Kalau ini mah cuman main hoki-hokian doang. Udah, gak usah berisik lo. Kartu. Nebaknya gimana? Ya tebak aja di mana ada bolanya. Tebak di mana ada bolanya? Iya. Nenek-nenek surfing juga gampang nebaknya kayak begini mah. Belum tentu. Nah ini minta. Orang gelasnya bening. Belum tentu. Belum ya, tentu coba, gimana? Coba gue. Coba tanya. Ya. Yang ada bolanya ya? Aduh, di mana ya? Tuh. Di sini kayaknya. Ha! Coba lagi. Nih, balikin dah. Nih kayak bola mata lu udah berdua dah. Apa sih? Oke, udah. Ya, kayak pake begini orang udah kelihatan dari jauh. Cari yang ini yang... Nih. Yang warnanya solid. Nah, ini aja nih. Satu berarti. Berapa ya? Satu. Satu aja dipakai nih ya. Berarti dua doang nih. Nah. Oke. Tebak nih ya. Di mana bolanya? Ada ya, tuh. Ya. Nah. Kencang banget lagi. Gue gak bisa ngeliat. Gue bisa. Coba. Gue pakai mata batin. Ini. Ini. Duh. Hah. Udah. Mohon maaf. Balik lagi. Ya, gak bisa. Coba gue. Ntar. Gue sekarang. Lu jangan ngeliat dah. Lu sana. Ya. Hadap sana. Udah belum? Dah. Menurut wangsit gue. Ada di sini. Ini ya? Iya. Eh. Udah buka. Sikat. Enggak, lu main berdua aja dah. Gua malas main sama lu berdua. Dicemongin mulu, main berdua lah. Ya udah, lu enggak ikutan. Gua apa-apa, gua lagi mulu yang kena. Yaudah. Males bener, mending lu main berdua. Tapi aja. Kalau gua bisa nebak, lu gua cemongin ya. Lah kenapa jadi gua, lu main berdua aja. Ya udah, gua main berdua ya. Ya. Etar. Yo. Sono. Oke. Oh, dia enggak ngeliat, Ken. Iya. Yeah. Nih. Neng, tebak. Lumayan nih dapat gocap nih. Neng. Kiri kanan. Ini. Kenapa gua? Ya kan ini bisa nebak. Bisa dia nebak. Nah, kenapa gua kan juga main? Ya, biarin aja. Ini mah emang cuma pengen make up-in gua namanya. Gua kagak main. Lu jangan marah-marah, lu marah-marah dia nangis nih. Lu kenapa lagi tiba-tiba langsung masuk nangis lu? Ada apa sih? Bilang dong sama abang. Lagi sedih? Ada masalah sama cowok. Hah? Mendingan daripada kamu sedih, kita hibur aja. Gimana kalau kita nyanyiin? Kita nyanyiin. Kita hibur. Gua ada alatnya, tenang. Gua kagak nangis. Ngapain dilapin? Lu dulu. Galak ini orang, galak. Yes. Ada apa nih? Kurang tepat aja. Gimana kalau kita nyanyiin kita lagu yang bikin happy? Ya. Sikat. Ambil suara dulu. Ya. Do. Kurang tinggi. Do. Kurang. Do. Lebih tinggi. Do. Do. Nyanyinya berdiri sini gua. Ya itu. Cukup. Kayak. Oke. Segitu ya. Biduan pala apa gua gak nyampe naik-naik. Ya. Siap. Satu. Dua, tiga, tampang, pampang, bunga kampang, pampang, bunga kampang, pampang, bunga kampang, kampang. Lu ngapain megang beginian kalau pakai mulut? Kan ini kan cuma aksesoris doang, Gen. Dipukul dong harusnya. Nyanyi. Anggur merah, udah nganggur marah-marah. Lu nyindir gua? Gua gak nyindir lu, Gen. Nyanyi-nyanyi aja buat dia. Gua gak nyindir lu. Gua gak nyindir, emang lagunya begitu. Mana ada lu? Tenang, kalau dangdut tuh lagu-lagunya Arafik. Itu romantis-romantis, kasih tau. Rayu, sini. Sikat. Ada sana. Sikat. Asik. Sat. Siap? Musik. Reng. Kau masih gadis atau ganda putra? Lu tangkis dong. Lu tangkis. Orang kalau ngehibur tuh yang pada hibur bener tuh dong. Hibur tuh lagunya milih yang bener apa? Lagian sebentar. Nita, kamu dari tadi nangis kenapa sih masalah cowok? Siapa sih yang berani menyakiti hati kamu? Tahu, kasih siapa? Tahu. Aku ada masalah sama kalian bertiga. Kenapa sih? Masalah apa sih? Iya, emang kita ngapain? Dari tadi pagi di sini, mana ada tuh pesen makanan atau minuman kek. Udah kotorin meja, mainan sembarangan nih, cemang-cemong di sini. Loh kan kita buat hiburan. Iya. Oke, kalau gitu.
Kalau gitu kita beli kopi aja deh. 3 kopi 15 ribu nih. Kalian nih ya ganteng-ganteng tapi bokek. Ya. Permisi. Aduh, kalian bertiga apa kabar? Apa kabar? Boleh dong ya saya numpang liwet. Liwet. Sebentar. Ini kok cemong hitam-hitam gitu di muka? Putih-putih. Maaf. Ini aslinya hitam, jadi putih-putih bukan aslinya putih di hitam-hitamin. Saya perkenalkan, saya di sini adalah Girl Promotion Sales. Sales Promotion Girl. Dibalik. Oke. Hey. Apa sih maksudnya? Maksudnya salah ngomongnya, kebalik gitu kata-katanya. Gak ada yang dorong. Orang kita lepas tangan, gak ada yang dorong. Ini lagi ada SPG begini. Ibu-ibu dong, jadi gituin dong. Sembarangan lu. Lu aja deh. Oke Pak, gak usah marah-marah. Ini saya dari PT Belum Makmur, Belum Sejahtera Abadi. Saya mau menawarkan motor. Ya. Tangannya licin banget. Masa sih, saking halusnya. Tuh. Oh kamu mau nawarin motor? Iya. Kamu namanya siapa? Nama saya Angel. Angel? Iya. Angel tahu gak? Tiga hal. Kamu tahu nggak? Ada tiga hal. Iya. Maju. Bukan. Angel tahu nggak? Maju bos. Iya. Hari ini hari apa? Hari ini. Empat episode lu begitu mulu tuh kembali. Anda belum tahu. Hari ini hari Jumat. Salah. Terus hari apa? Hari ini kamu cantik sekali. Makasih. Nama kakak siapa? Angel. Iya. Bohong, coba ngadep ke sana. Oh, ya udah deh, balik sini. Kenapa emang? Ternyata enggak semua angel punya sayap. Enggak ada ini lu. Sikat, Bos. Ini waktunya lu. Kalau udah dua orang ngerayu kan ger, pasti satu paling ger deh. Angel. Enggak usah dibeban-bebanin lu. Iya. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama seafood? Nggak tahu. Kalau seafood? Kalau seafood itu iya. Cumi. Cumi. Kalau aku? For me. Iya. aku mau tanya dong. Iya. Di sini tuh ada wifi-nya nggak sih? Wifi? Kenapa emangnya? Nggak, soalnya aku mau download cintaku buat dia. Ini sebenarnya jual motor. Emang ada motor? Ada motor jenis apa aja? Ini nih. Kita mau tahu dong. Ya. Motor saya macam-macam. Nih Mas ya. Ini motor? Iya. Ini motor pertama, ini adalah motor listrik. Daya listriknya sudah saya naikin. Jadi kalau Mas-Mas mau nyetrika di atas motor, nggak bakal ngejepret. Oh nggak jegrek ya? Motornya bisa buat nyetrika. Ini motor apa kontrakan sih? Makanya. Iya segala bisa di... Nah, kalau yang ini? Yang ini motor ninja. Hah? Ya. Berarti yang kenceng itu? Yang kenceng. Lihat nggak ninjanya? Hah? Ada di balik motor, emang sengaja nggak kelihatan. Oh, dia pakai ilmu. Jadi dia pakai ilmu lagi begini. Iya, iya, iya. Nah, ini nih. Ini motor, pasti motor balap. Wih. Ini motor curian. Hah? Ngapain lu gitu? Mbak penada bagaimana? Tapi by the way, kalian tuh jangan marah-marah dong sama aku. Kenapa? Yang beli motor aku tuh bukan cuma orang Indonesia. Tapi? Kalian tahu Valentino Rossi? Beli motor? Beli motor pembalap itu? Dia pembalap. Iya, kenal. Kenalin doang, aku ngefans banget. Ya kan dia juga punya banyak motor, Angel. Kalau mau kenalin sama Valentino Rossi jangan sama kita bertiga. Sama siapa? Sama Bang Komeng, no. Yang lain pasti ketinggalan. Makanya ketinggalan.